Kampus, apa kabar? Senang sekali saya Bunga Frisya bisa menemani kamu dalam acara Komuni Kampus. Dalam acara Komuni Kampus ini, kita akan sama-sama menyaksikan karya-karya dari hasil tugas mahasiswa UNPAD. Mulai dari iklan, program TV, film, dan masih banyak lagi lainnya. Penasaran karya apa yang akan kita lihat hari ini? Langsung saja, ini dia. Segini. Boleh sih. Tapi nanti celanamu keburu kering. Soalnya motorku baru dikirim dari Jogja. Oke. Tapi nanti kalau motor lo datang, gue nebe gak Bayu? Nah, kalau namaku dari mana? Gue mama juga kali. Tapi cuma lo doang yang pake nemtek. By the way, lo tuh cowok. Udah kuliah lagi. Jangan pake kamu lah. Aneh banget. Coba ganti gue. Gue lo. Oh, baru kenal aja galak banget. Orang sudi aku ngebengin. Woi, bangun lo, betul lagi. Iya, sabar apa? Emang kuatnya cuma segini. Belakangnya itu ada kamar mandi. Nah tuh sebelahnya. Baik. Namanya lucu soalnya.
Kamu tahu kosan aku dari mana? Aku tahu dari Bunga. Ayo Bay, aku mau ajak kamu ke satu tempat. Mau kemana sih? Udah buruan, aku masuk ya. Eh jangan, kamu tunggu di luar aja ya, aku siap-siap deh. Ya udah bener ya. Yo. Aku tunggu. Kayaknya kamu seneng banget ya nonton beginian. Enggak juga sih, Bay. Aku cuma penasaran kenapa almarhum mama suka banget sama angklung. Ternyata emang keren banget ya, Bay. Kayaknya kamu harus main ke Jogja deh. Lihat gamelan di sana. Kamu kapan pulang ke Jogja, Bay? Liburan panjang ini sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau mandi wae ta ila wis nunggu ket mau kok. Lah ila. Hai. Hai. Kok kamu kesini? Kamu aku dari mana? Aku tahu dari Bunga. Aku mau surprisein kamu. Mending kamu duduk di meja makan, Ki. Bentar lagi makanannya jadi nih. Iya. Eh, Ibu. Beres-beres, Selan. Ganti baju dulu, simpan tasnya. Ibu. Nih, sop yang tadi aku buat. Monggo, silahkan makan. Nunggu. Kuwi cawe doe wong ndi le? Bandung. Bandung opo le? Ibu lak wis ngerti. Ibu kenging nopo niki tanglet? Ibu lak wis ngomong to le, aja nganti pacaran karo wong Sunda. Ibu wis wanti-wanti iki. Ini aku namanya konco aja, Bu. Konco? Konco kok nganti dolan dewe mrene? Pokoknya bapak, orang resto ini, nek kowe pacaran karo bojoh kae. Kan mau konco. Wes lah, karo turu. Kae, anakmu kae, akan yang tidak tahu. Gawe kopi, Bu? Gawe dhewe, Pak. Aku ya ngantuk. Ibu, gawe kopi kok. Amer. Ayla. Ayla. Ya. Menurut kamu, kita itu gimana?
Maksud kamu? Kamu mau pacaran aja enggak? Iya, aku mau. Aku takut kita gak bisa kayak gini lagi. Oke, station terus di 103,9 FM Hits Radio. Semua hits ada di sini. Nah, habis ini bacain berita hari ini ya. Kalau nggak salah skripnya udah ada di email tuh. Ayo. Siap. Baya. Mas, ini beritanya dapat dari mana ya? Ya dari reporter kita lah. Boleh penyiar lain aja nggak yang bacain? Ya nggak. Penyiaran pada belum datang. Udah siap-siap tuh lagunya udah mau habis.
Lo jadi pulang gak? Jadi. Yuk. Lo kenapa nak? Pukul 2 siang hari ini telah terjadi kecelakaan di daerah Ciamplas. Dua orang pemuda tewas ketika berusaha menyelamatkan seorang anak kecil yang tengah berlari ke jalan raya. Ketiga korban segera dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Jasad kedua pemuda tersebut telah dikonfirmasi sebagai Trimanggala 17 tahun siswa kelas 2 SMA dan Bayu Luwes Cakrawala 24 tahun pegawai swasta. Anak kecil tersebut, Rizky Muhammad, usia 4 tahun, hanya mengalami luka ringan dan sudah dibawa pulang kedua orang tuanya. Ayla, aku udah gak sabar menunjukin kamu kalau aku udah bisa main angklung. Yatin ya, yatin nih. Siap ya. Selanjutnya pasti benar. Thank you.
dikirimin yang bener deh. Duluan ya. Assalamualaikum Ayla. Masih ingat saya, ibunya Bayu. Nah Ayla, apa kabar? Bagaimana S2-nya? Sudah selesai? Ibu kangen ketemu kamu lagi. Bapak juga kangen katanya. Ayla kapan main ke Jogja lagi? Ibu sama bapak rasanya sepi setelah Bayu pergi meninggalkan kami. Dia pergi terlalu cepat. Seperti baru kemarin melihat kalian berdua di sini. Ibu selalu kangen senyumannya. Walaupun ngeyele, Pol. Tapi ibu sudah ikhlas kalau memang Allah yang menentukannya. Nah, Ayla juga harus ikhlas ya. Kapan-kapan, Nah Ayla boleh main ke rumah ibu lagi. Ibu dan bapak akan sangat senang menyambut Nah Ayla. Kita bisa ngobrol bersama sambil bernostalgia tentang Bayu. Ditonton ya video titipan ibu. Bayu sepenuh hati membuatnya. Salam hangat dari Jogja. Hai Ayla.